Baik, sekarang kita lanjut lagi merakit grand mini yang susun 4 ya. Susun 4 ini dia modelnya gini. Batik. Kita pasang. Jadi gini, kalau grand mini susun 4 itu pintunya semua besar-besar, nah, seperti ini. Jadi semua panjang-panjang ya. Kalau yang tadi susun 3, atasnya kecil, kalau ini panjang-panjang. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman atau ibu-ibu khususnya ya yang sering belanja ke sini mau membeli lemari tapi takut tidak bisa membawa. Mungkin cara ini lebih efektif. Gas. Baik, langsung saja kita makan satu-satu ya. Sama atap sama bagian belakang. Keliru. Nah, gini. Ini ada gini. Ya. Buka kakinya. Samping. Ini kuncinya ada dua ya, karena kuncinya kan besar-besar ada dua. Yuk, langsung saja, ikuti terus bagaimana saya mengajak teman-teman klub brand ini susun 4 gas. Jadi yang ada lubangnya ini ada ini garisnya untuk saya itu posisinya di belakang. Ini untuk pembatas tengah, bukan di ini untuk pintu. Yuk, sekarang kita pasang ini pintunya.
langsung aja kita pasang MS.